Okey, alhamdulillah kita hari ini bersyukur kepada Allah SWT kerana buat pertama kalinya kita dapat menganjurkan convention perundangan di peringkat nasional dan kehadirannya sangat luar biasa, bukan saja agensi-agensi kerajaan, majlis-majlis agama, mufti, ketua-ketua pengaman undang-undang, lebih kurang 100 lebih yang akan hadir. Dan saya yakin kalau bukan kerana COVID, ramai lagi sebenarnya yang bertanya pada kami untuk hadir. Jadi alhamdulillah kita dalam masa yang sama kita juga telah melancarkan satu kempen, kita kata kempen cintai syariah, yang mana kempen ini kita akan buat di seluruh negara untuk kita memberikan kepahaman kepada rakyat tentang syariah ini yang selama ini melalui Islamofobianya dia berikan naratif-naratif yang menakutkan. So, soalannya Islam ini kejam, Islam ini tidak bertimbang rasa dan sebagainya. Jadi ini challenge yang kita hadapi dan insyaAllah saya dan rakan-rakan pimpinan pembela akan berusaha untuk memberikan naratif yang baik. Dan dalam masa yang sama, melalui perundangan ini kita akan mengemukakan satu cadangan kepada kerajaan bagaimana untuk membaik pulih perundangan kita supaya syariah ini tidak lagi dapat di challenge dan kekal keabsahannya dalam negara kita. Kita akan ada, lepas ini kita akan ada satu bengkel, kita akan wujudkan think tank untuk kita merangka strategi modus operandi kita macam mana kita nak buat selepas ini. Kita tahu satu convention tidak cukup. Banyak orang buat selalunya bila habis convention habislah gerak kerja. Kita tidak. Ini hanyalah mukadimah, tetapi kita kena buat secara strategik dan berterusan. Jadi ini memerlukan satu perbincangan yang khusus, melibatkan ramai pihak. Dan saya juga ingin menyemputlah terutamanya golongan muda untuk bersama-sama dengan kita tadi membawa naratif yang kita nak bawa ini, supaya semua masyarakat di setiap pelapisan dapat memahami apa yang kita nak bawa dalam mengarus perdanakan syarah ini. Okay.